Halo, salam sejahtera, salam Dharma 3. Terima kasih kena menonton Dharma 3 channel. Bagi mereka yang belum subscribe, sila subscribe Dharma 3 channel. Terima kasih kena menyokong Dharma 3 channel. Semoga teman-teman Dharma 3 channel dan penonton-penonton Dharma 3 channel sentiasa dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Oke, hari ini hari yang ke-60. 64 hari. Oke, inilah dia keadaan buah dia lebat, banyak yang patah. Buah pertama sudah merah. Ini dia buah pertama, dia sudah merah. Tuh, banyak buah ya. Tuh. Buah sudah merah. Tuh, buah sudah merah. Ini rusak teman-teman. Kebun yang dijaga oleh kita. Oke, teman-teman, jom kita lihat. Inilah, ini banyak dahan yang patah teman-teman. Hujan, buah dia lebat. Ini besar buah nih teman-teman. Buah pertama tuh. Jom kita melihat lagi. Ada lagi kah buah yang masak? Sedikit saja. Ini bukan mozek. Ini macam kurang nutrien. Tak apa, dalam cuti ini saya akan ikat teman-teman. Ini tengok rebah, sebab buah dia berat nih. Ini buah dia besar-besar, dia banyak rebah teman-teman. Sayang tengok dia. Hari ini kita tengok. Sorry teman-teman, saya jalan laju. Hari ini hujan. Hujan yang sangat lebat. Jadi banyak yang patah. Inilah pokok yang cacat, yang tidak sehat teman-teman. Tengok, buah dia pun kurang sehat juga. Ya, jom kita ke sana lagi. Kita jalan-jalan dulu. Oke, sini sudah diikat, dia masih nampak tegak teman-teman. Dia nampak tegak. Dia sudah diikat. Kalau tidak diikat dia akan rebah. Yang sudah diikat teman-teman, berjanin memang banyak tapi tidaklah berat. Nah, ini satu lagi yang merah, buah pertama dia. Nah, itu banyak buah yang pertama rosak teman-teman, kena lalat buah. Lambat dijaga. Oke. Okay.
inilah. Ada yang tinggi sudah nih teman-teman. Ada yang tinggi. Sana ada tinggi teman-teman. Sebelah sini dia banyak pendek, tetapi dia buah ada banyak juga nih. Dia macam sentiasa berbuah, berbunga. Ini masih kena kulat nih teman-teman. Masih ada kulat. Ini tengok teman-teman. Buah dia lebat sangat teman-teman. Dia rendah, sini rendah, banyak rendah. Ini baru tanam, baru ganti. Baru ganti itu. Banyak buah dia di sana. Waktu cuti ini saya nak gunakan sepenuhnya, tumpu dengan kebun teman-teman. Tengok nih. Nah, ini buah kuning. Bukan buah kuning, daun dia kuning disebabkan oleh kulat nih teman-teman. Dia kena dibuang nih. Tengok penuh bawah nih. Mau dibuang. Bagi dia clear, kalau tidak dia menjadi-jadi nanti teman-teman. Nak dia buang, kutip buang. Kalau hujan macam ni dia cepat merebak. Kawasan tu dia tinggi, pokok dia tinggi, dan ini pernah patah. Ini kecil. Kulat nih teman-teman, teruk kena kulat nih teman-teman, kena buang. Mula dia serang daun, kalau tak dijaga dia akan serang buah dia. Sudah patah. Banyak kuning-kuning nih. Saya kena tukar racunnya. Kalau tidak dia menjadi nih. Banyak kuningnya teman-teman, bukan disebabkan dia kurang makan, disebabkan oleh apa, disebabkan oleh kulat ya. Tengok ada bintik-bintik hitam, itulah yang membuat dia kurang sehat nih. Tengok sampai sepucuk. Sini ada okey sikit sebab sudah diikat. Ini dah tinggi dari saya teman-teman. Mau tengok.
tinggi dari saya sudah sininya. Agak tinggi. Ini kena buang teman-teman supaya dia tidak cepat merebak. Itu pun dia cepat kalau hujan. Tengok sini. Banyak. Sini tinggi-tinggi, buah dia kurang. Nah, sini dia rendah, buah dia banyak. Nah, sini ada sehat sedikit, saya tak boleh sentuh. Saya tidak boleh pegang, sebab tadi saya ada pegang, belum cuci tangan. Yang kena kulat tadi itu. Sini, berat buah dia teman-teman. Sini rebah-rebah nih teman-teman. Harap dia cepat naik nanti. Oke, teman-teman tengok saja, saya tunjuk saja perkembangan kebun yang ke-64 hari. 40 hari ini, 64 hari ini memang sudah ada yang merah teman-teman, tapi sedikit sebab banyak yang dah rosak, kena kulat. Rendah-rendahnya. Nah, ini belum ada buah disebabkan oleh kulat, tapi dia sedang berbunga. Ini pun sedang berbunga. Ini banyak gugur. Kalau dia macam ini teman-teman, dia banyak gugur buah dia. Buah dia tidak tahan. Saya pun tak tahu kenapa. Nah, tengok ini patah. Dia tidak kuat. Inilah teman-teman, terpaksa kerja sendirilah kita. Buah dia masih cantik teman-teman, besar. Harap dia bertahan lama. Ini bukan mozaik teman-teman. Nah, ini bukan mozaik. Ini bukan mozaik. Ini kurang makanan. Oh, mungkin dia perlu letak ekstra sikit, tambahan lebih sikit. Oh, di sini dia banyak buah. Oh, tidak berapa banyak buah pertama yang merah. Sebab banyak yang kena apa nama tu, rosak kena lalat buah. Ini ada satu tu rosak. Alahai. Ini kena lalat buah ni teman-teman. Nah, ada lubangnya. Ini lubang dia. Ini ada lubang dah kena lalat buah. Satu tu merah. Ini kalau buka ni ada ulat rasanya.
Oke teman-teman, itu saja. Selamat menonton Dematika Channel. Terima kasih karena menonton Dematika Channel. Salam Dematika.